pelajar SMP dan SMA dari berbagai daerah di Jawa Timur dan sekitarnya ikuti ajang kreasi menggambar superhero. Kegiatan ini selain untuk mewadahi kreativitas para siswa dalam bidang seni gambar, juga bertujuan untuk menghadirkan sosok-sosok superhero baru di Indonesia. Ratusan pelajar SMP dan SMA dari berbagai daerah di Jawa Timur dan sekitarnya ikuti ajang kreasi menggambar bertemakan superhero yang digelar di salah satu kampus negeri kota Surabaya. Pemilihan tema bukan tanpa alasan, lantaran diharapkan nantinya dari ajang ini akan menghadirkan sosok-sosok superhero baru di Indonesia, di mana karakter fiksi tersebut memiliki karakter yang kuat, sehingga pada akhirnya mempunyai nilai komersil untuk dapat diangkat ke industri kartun tingkat dunia. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi kreativitas para siswa dalam bidang seni gambar. Selain mengadakan kompetisi ini untuk dijurikan, untuk mendapatkan juaranya, sebenarnya tujuan besar kami adalah memberikan wadah adik-adik kategori SMP SMA untuk semakin mengembangkan bakat di bidang seni. Kami bersyukur untuk tahun ini Kota Surabaya, Jatim, antusiasnya untuk adik-adik kategori SMP dan SMA cukup besar. Animonya juga cukup besar, di mana H-2 minggu kami sudah menutup pendaftaran. Sementara itu, dalam ajang kreasi menggambar ini, terdapat beberapa kriteria penilaian yang dinilai oleh dewan juri. Di antaranya ide dan kreativitas, teknik menggambar, keselarasan antara objek dan konsep, serta keunikan karakter yang digambar. Agung Dharma, Surabaya TV.